siap. Anda sama menyaksikan Meletop. Masih lagi bersama dengan kami. Nampak? Kita interview Christina Pericorder. Cakap pasal tadi, rakaman itu dibuat petang tadi sebab malam ini, sekarang ini langsungnya konsert di KL Live. Kau ada tak interview Christina Perry? Kau ada tak? Kalau ada pun tak ada orang nak tanya jauh pickle sambil serius. Okey, okay, kita nak update sekarang. Tweet cabaran untuk Aida Jebat. Kita dah dapat lebih kurang dalam 1,000 lebih. So teruskan menghantar, kita nak 5,000 tweet untuk melihat Aida Jebat nyanyi sakitnya tu di sini sambil sedut helium gas Mr. Kelakor. Dekat belakang kita ada seorang Abang Fighting Man. Abang keluar je, live dah. Kelapa sawit punya yang tarik tu. Kita ada living legend Saiful Apek. Mana dia? Lah. Dia ni je. Ni lah semua benda dia nak buat. Jangan rosakkan set kami. Oh tak. Jangan rosakkan set. Kalau rosakkan you all. Oh. Ni memang sahaja tiru. Tak, ni sahaja memang tiru yang kasut. Eh, why not? Why not? Cuma you are hairless, I'm hairy. Yeah. Good boy. Stay. I like to suka hairless daripada hairy, so sorry. Yeah, apa kau ambil hairless hairy ni? Kasut. But your thumb is feeling numb. I know. Tapi kasutnya koyak lah kat depan. Why not? But I like the pointy. Yeah. Okay. Abang Saiful Apek datang untuk mempromosikan filem dia yang terbaru. Yes. Werewolf di Bangladesh. Werewolf dari Bangladesh. Usuk Wilca dalam Werewolf dari Bangladesh. Oh. Jadi abang tu Abang Mamat cakap lah. Dia pergi ngantuk kasut tu. Abang suka buat benda-benda werewolf. Because sebelum ni abang buat zombie je. Jadi dia bulu tak ada. So kali ni abang cuba teknik bulu punya. Yes. Tapi Abang Saiful Apek sendiri dah lama tak keluar filem and everything. Sekali macam keluar bersama dengan Mamat Khalid. Actually ada dalam 5-6 filem yang dah. Actually dah siap. Tapi because ambil queue yang panjang. So dia seorang ketanya, mana filem baru? Like, macam filem werewolf ni sendiri pun kita syuting 2 tahun lepas. Oh my god, lama. So yang terlibat lagi Abang Saiful, Usuk Wicca of course lah. Zizan Azhar, Imam Embong, Amerika. Amir mana? Yeah, dia speaking Bangla tau. Ya, dialog dia panjang. Dengar juga abang kena cakap Bengali. Actually bahasa dia almost dekat dengan Urdu. But dia bahasa tu Bangla yang tak jenis. Tak betul ke tak ni? Tak betul. Serius? Kita ada seorang translator kat situ. So macam tengok Hindustan lah ni. Lebih kurang lah. Contoh je dialog yang masih ingat. Garam, daru zokulu. Garam, daru zokulu. What's that? Garam is dia panas, dia tengah berasak-asak masa dia nak jadi wolf tu. Daru zokulu means buka tingkap tu. Oh, bang. Sebab dia panas. Tapi director memang okey lah, memang terbaik lah. Gila. Yang main-main. Dia yang auuu dulu kat belakang. Magamang dulu rumah. Dia masih nak action tu, dia action ke? Auuu. Macam itulah lebih kurang. Kita bawa Abang Mamat Khalid. Yeay! We got Mamat Khalid. Abang dah tak sanggup nyama jadi abang dah. Tak boleh peluk. Tak boleh peluk, bang. Oi! Abang, live, bang. Abang Mamat, terima kasih banyak Abang Mamat. Mak! Rambut! Ya, tu. Jo jambul. Bang, diving board, bang. Kejap lagi nak masuk ofis. Kerja gamen. Abang Mamat. Anjak, boy. Terperanjak apa, boy? Sementara untuk menenangkan Boboy. Kita tengok gosip 5 sampai 2 minggu ini. Roll it! Di tangga kelima, hijrah Hani Zalika kerana mahu gembirakan ibu bapa. Alhamdulillah. Hani Zalika kini tampil berhijab sepenuhnya dan dikatakan berhijrah kerana nak gembirakan hati ibu bapa. Tahniah kita ucapkan kepada Hani Zalika. Dah nak kahwin dah pun tak lama lagi kan? Betul tu Nabil. Dan yang keempat, Wawa Zainal mahu berhenti berlakon. Kenapa? Tak adalah berhenti terus. Dia nak kurangkan aktiviti lakonan sebab nak fokus kepada family dan juga perniagaan. Sebab tak lama lagi nak keluarkan produk kecantikannya sendiri. Cantik tak katun? Can! Di tangga ketiga, sah bercerai Dana Rafa dan Zamarul tidak mahu bermusuhan. Walaupun dah bercerai, Zamarul mengakui dia masih sayang dan rindukan Diana. Baguslah, janganlah bermusuh-musuh kan? Betul. Apa nak buat jodoh pendek orang kata. Kita dan Nabil, di tangan kedua, disyaki hidap ketumbuhan otak Bella Dali bagi semangat pada Nazim Osman. Lepas dia upload gambar MRI
dekat Instagram Bella cakap, "You're not alone, baby. I'm with you always." Wow. Dah lah dia cakap, "You're not alone saja." Ayat tambah-tambah. Tapi insya-Allah semuanya akan okey. Iya, nak habis pun nak buat MRI juga. Okay. Kan? Tadi cakap. Ya. Yeah. Apalah you ni. Okay, Abang Mamat. Yep. Okay, kalau kita lihat daripada tajuk Werewolf dari Bangladesh ni, kalau ikut kita orang punya bila terdengar, kita terus gelak. Ya. Yeah. Pasal memang kelakar. Tapi mungkin Abang Mamat ada sebab tersendiri kenapa memilih Werewolf dari Bangladesh. Okay. First kali, abang rasa kita patut bangga sebab Malaysia ni kita ada berbagai bilang bangsa dah lama. So dah banyak buat filem kita, filem Melayu. So abang rasa nak buat ada golongan Bangladesh misalnya, golongan Myanmar ke apa-apa. Ada dalam filem tempatan, I think sense of belonging. Sense of belonging diorang pada negara kita lagi kuat. Lagi kuat. So that's why abang kata, apa kata kalau kita pun banyak dah pelakon-pelakon yang memang rupa mak Bangladesh macam Zizan, Niha, dah memang semula jadi rupa Bangladesh. Kenapa tak terfikir untuk ambil Remy Ishak? Because dia pun ada macam that kulit yang gelap. Dia, tapi dia tujuh sangat ni. Pasal kita nak tak nak orang ingat Remy tu dah Bangladesh betul. Dia orang kata, dia Malaysia ke Bangladesh? Dia orang check IC. Conflict of identity. And about your shoes. Akhirnya abang tanya ke? Distracted lah. Yeah, bapa ikut tupai dah kena. Tapi macam bapa ikut tupai mati. Nak dapat kasut ni? Ini. Oh, ni. Tengok tu. Ini. Abang ni masuk ni dah 80 kali tengok abang pun teruja tengok. Trailer ke the whole movie? Semua sekali. Dengan yang jual tiket tu pun abang teruja tengok. Bang, pemilihan Bangladesh ni memang salah satu strategi untuk tarik abang-abang, orang-orang Bangladesh semua datang ke panggung juga ke macam ni? Pernah ke dia orang cakap, "Abang, bila nak buat filem kami pula?" Tak ada. Masa abang buat tu memang yang abang nakkan rasa sense of belonging yang abang cakap tadi tu. Tapi bila masa ada tayangan filem abang sebelum ini dekat Bangladesh, di panggung wayang tu, abang cakap, nanti ada satu filem orang Bangladesh berlakon tu. Mereka punya teruja. So then abang kata, yes, betul. Pasal apa? Mereka akan rasa lebih seronok. Boleh relate lah. Boleh relate, you know. Dia kerja sini, kita buat ada film, ada orang buat tu. Banggakan dia orang. Dan abang sebab sendiri, tak boleh berlakon kelakar dalam filem ni. Semua kena serius kan? Dia macam serious bed sheet lah kan. Cadar. Kenapa yang macam putih? Korang akut je tadi? Serious bed sheet? Cadar yang putih? Oh, cadar yang putih. Canvas. Serious. Kita akan corakkan lah mengikut guide pada sutradara. Itu dia. Dan kita nak tengok juga gosip meletop minggu ni. Ada. Ada. Roll it. Mesti jadi webu. Nafi sedang bercinta Juliana Evans dan Sonawan cuma kawan. Dua-dua kata diorang dah berkawan selama 8 tahun. Tapi mereka kata kalau ada jodoh, diorang tak tolak. Why sebab sekarang ni diorang selesa bersama dan agak rapat juga. Sama cantik, sama badan lah. Rambut dia macam you, muka pun adalah lebih kurang. Tak tahu pula Juliana Evans suka yang macam tu. Yulah. Dah lama ada dah sebenarnya. Dia ke belakang, tapi, saya ke depan. Tapi tak bengkak macam kau lah. Tak bengkak macam ni lah. Dah berapa persen kan tua tengok. Tapi ni ada kena-mengena dengan letupan. Sesuai lah dengan meletup. Meletup. Explosion. Yeah. Hiroshima. Okey, Abang Mamat. Ya, saya. Seperti yang kita tahu, karya-karya Abang Mamat, zombie apa semua. Semua hit-hit. Dia macam mana pun setiap kali orang tengok balik ulang-ulang. Macam saya, Malasa. Antara yang paling favorite lah. Paling hero time tu. Paling hero. Paling mandum ni. Dia tidur je sepanjang cerita tu. Dia itu yang stylo tu. Beli order masa, DC tau. Masa itu, Malasa, saya pelapik yang paling top. Tapi abang ambil dia jadi tidur. Untuk tidur je. Koma. Pun begini. Orang tweet pasal dia tidur. Dia bangun. Tak bangun sampai kesudah. Okey, jadi nak tanya Abang Mamat. Biar. Mesti orang nak tahu macam, Abang Mamat punya zombie. So, orang dah nampak dia punya pattern. Tapi Werewolf ni tadi kalau tengok trailer pun, saya dah teruja dah. Mungkin Abang boleh kongsi sikit dia punya kelainan dia. Dia Werewolf ni yang Abang lagi seronok tu sebab makeup dia. Makeup dia 5 jam. Untuk yang the full makeup tu, kita ada 4-5 Werewolf. Bayangkan malam tu ada 4-5 Werewolf. Setiap seorang tu, setiap seorang
5 jam make up. So beraturlah ni. 5 jam. So beraturlah tu Bahrain untuk dia orang buat make up bukan jam ini, 5 jam waktu. Yalah satu tu dia pakai 5 jam tu. Gue mau pakai jam. 5 jam tu lain. Okey, so make up dia abang sangat suka. And then of course apabila pelakon kita melakonkan watak orang Bangladesh. Ya, macam Zizan. Zizan very good. Dia berlakon. Dia bukannya buat lawak. Dia betul-betul acting. Betul-betul acting. Campur dengan orang Bangladesh. Kita pun tak tahu mana satu Zizan. Hidung semua sama. Hidung semua sama. Dia pergi tengok. Zizan pun tengok playback. Mana satu dia? Pasal dah terlampau itu. Okay. And then of course, Mirdu. Dia punca kepada segala werewolf. Semula jadi. Dengan juga Amerika. Tidak ketinggalan. Amir nak tanya. Kalau dia badan saiz yang tu, werewolf biasa besar. Tapi kalau kecil itu takut dia jadi binatang lain. Tak ada Amir pincang cerita ni. Tak jadi . Kita tengok Amir. Alright. Amir Amerika. Abang Mohamad. Abang Sepu Apek. Terima kasih banyak sudah datang. Itu je. Tapi tak transform begini. Jangan. Itu yang kita nak elak tu sebelum transform. Mungkin abang nak bagi tahu kepada semua penonton-penonton untuk saksikan. Ramai-ramai tonton film ini. Silakan. Ya. Abang rasa ini filem werewolf dari Bangladesh ni satu filem yang penuh lucu . Yes, dengan first bang. First kat Malaysia werewolf. First kat Malaysia. Sebelum ni ada harimau jadian lain. Lain. Serigala jadian yang separuh serigala, semula jadi ada sini. Half cut dia dengan full version. Dia sangat lucu dan masa preview malam tu dari start sampai habis semua gelak dia dan ada yang takut. Pasal bila tengok werewolf tu, kita ada rasa gerun. Saya sendiri pun takut kan tengok dia tiba-tiba. Tengok mata besar gigi keluar tu. Sini. Alright. Shoot watch, man. Jangan lupa saksikan di Powerkan berdekatan anda. Bila tu, bang? Tarikhnya? Ya. Tarikhnya 5 hari bulan Mac. 5 Mac ni. Datang berapa-apa. Jangan lupa dapatkan spek 3D. Semua Powerkan. Tengok ni. Dia ada 16 bulu kan? Ada 16. Dan kemana-mana kembali selepas ini. Kita ada keluarga karaoke. Jangan kemana-mana. Malatap. Yow!